Hai, bertemu lagi dalam segmen terbaru Bass Pop, yaitu segmen TTTV. Tengok Trailer Time TV bersama saya Fazal Mokhtar dan Nick Nazri Iskandar. Boom! Ya, kita akan mulakan top 3 kita untuk tengok Trailer Time TV terbaru untuk rancangan TV terbaru. Basically, kita akan cover untuk episod ni 3 pilihan kita untuk TV siri yang terbaik bagi tahun 2017. Terbaik dan terbaru. Terbaik dan terbaru yang ada harapan untuk menjadi satu hit di siaran TV. Di mana juga anda berada. Jadi kita jangan buang masa lagi, kita mulakan dengan nombor 3, iaitu siri Young Sheldon. Why would you entertain evil thoughts? I don't think this part applies to me. Shh. I'm only 9 years old. Most evil doesn't start till puberty. Oh, aku tahu cerita pasal apa. Aku tengok Young Sheldon baru aku teringat. Ini cerita prequel kepada Big Bang. Salah satu karakter dalam Big Bang Theory. Okay. Sheldon rupanya. Aku macam masa dia dewasa pun dia dah annoying. Mesti budak pun dia annoying. Takkan cerita dia fun all the way kan? Aku ingat dia macam Wonder Years yang versi millennial. Tapi bila scene yang ayah dia sedih tu aku macam wow. Untuk millennial sendiri ataupun budak-budak Gen Y yang tak pernah tahu pasal Wonder Years. Wonder Years cerita apa yeah. Tu? Aku tahu cerita ni kita tengok masa kita kecil. Wonder Years ni mengagungkan zaman 1960-an. Yeah. Basically tentang dia membesar zaman 60-an dan 70-an. Dia mengimbau. Mengimbau kembali. So setiap episode is about benda-benda kecil lah, macam jatuh basikal, you know. Ya, dan tengklas. Cerita yang savage ni, yang savage pula. Cerita yang Sheldon ni, dia ada vibe-vibe tu sikit. Lebih kurang. Tapi itulah, aku tengok cerita ni bukan 100% komedi. Bukan 100% humor. Yeah. Dia ada twist di second half of the trailer yang mana kita lihat sebab apa dia berpindah ke Texas. Boom. Wujudlah cerita yang Sheldon yang akan mula disiarkan pada minggu hadapan. September 25. Jadi, we are picking this one to be our top 3 list dalam list tontonan siri television baru 2017, okay? Yep. Okay, sekarang kita terus saja ke nombor 2, iaitu siri television baru The Orville. Kita tengok dulu trailer. I just want to say I am thrilled to be your new captain. I want this to be an efficient ship, but also one that you're glad to be serving on. Lieutenant Commander Bordas, your entire species is male, isn't it? That is correct, sir. Probably not a lot of arguments about leaving the toilet seat up and that kind of thing, right? Mocklins urinate only once per year. Really? I'm up 2-3 times a night. That is unfortunate. It is. Oh! Ini macam kita awesome. Galaxy Quest. Kalau kau tengok Galaxy Quest. Serius, awesome, yeah. Kau ingat film Galaxy Quest kan? Ingat. Dia spoof ataupun parody kepada Star Trek. Dia punya comedy writing tu lain. Macam dia macam ada style dia tersendiri. Dia tak segila Mamak South Park atau dia tak seboring Matt Groening daripada Simpsons. Jadi The Orville cerita dia macam Star Trek. Konsep dia lagi gila, lagi kelakar dan ada unsur-unsur tegangan sebab ada dua kapten kali ni. Dia dan bekas isteri dia, nampak? Well, yeah, maybe bekas isteri jadi second in command or something ada. Pada aku tahun ni agak kelakar sekali atau ironic pasal kita ada spoof ni The Orville dan ada series Star Trek yang baru juga. Apa jadi kalau The Orville lagi naik ratings dia? Siapa dia cerita Star Trek? Tapi itu mungkin terjadi juga sebab kita fikir pasal fanbase Star Trek memang dah besar. Tapi kalau fanbase Star Trek yang ada sekali tak approve Star Trek Discovery, what will happen? Betul. Dan The Orville mainstream tangkap. There you go. Dan parody ni juga ada, kita boleh nampak Klingon sikit, nampak Vulcan sikit, ada Data. Lebih kurang lah. Tapi Data ni dia ada mood-mood macam C-3PO sikit, ya, Doctor Who punya mood. Jadi The Orville ialah dalam misteri kita sebab kita nak tengok how far can Seth MacFarlane go dengan dia punya idea-idea. Aku harap dia akan dapat spoof sebuah benda, Star Wars, Star Trek, Rick and Morty, apa-apa yang kena dengan sci-fi yang akan selepas. Ya, sebuah benda pun aku harap dia akan spoof dari minggu ke minggu ke minggu. Sekarang kita nak masuk ke nombor 1, iaitu ini betul-betul Star Trek Discovery. Kita tengok dulu trailer dia. Star Trek Discovery. Never learn Vulcan. Your tongue is too human. Great unifiers are few and far between. Often such leaders will need a profound cause. There you go, Star Trek Discovery. Angle kali ni after like so many years,
Because last time kita tengok, I think like almost, was it Enterprise? Yeah, Enterprise. 11-12 years ago, cerita pasal, kali ni lead dia adalah perempuan. Yeah, sekali lagi, macam Star Wars juga, lead perempuan. Kita dapat tengok Michelle Yeoh. Mm-hmm. Lepas tu kita dapat tengok the leading Vulcan lady. Sonia Martin Queen. Ah, Sonequa Martin. Dia pernah berlakon Walking Dead. Dia terkenal sebab konon dia lah Walking Dead. It happens 100 years. 100 years before the original started in 66. Are you sure dia 100 years? 100 years. Kalau kita tengok dalam 10 years, bukan 100 years, 10 years. Oh, saya baik ada buat research. 10 years. Bapak spot ada. Kita ya. Dapat tadi nanti. Sarek. Klingon dia orang masih tak dengan Federation masih bergaduh ataupun tak ada sign pack ke apa-apa lagi? Tak ada. 10 years. Dia selepas Archer sebelum Kirk. Ya, in between that, right between dia dekat betul-betul. So basically Kirk tak masuk akademi langsung. Belum. So teori aku ialah dalam episod pertama Michelle Yeoh akan mati. Ya, Michelle Yeoh adalah kapten kapal The Shenzhou. The Shenzhou akan hancur dan menyebabkan the war baru antara Klingon dengan Trade Federation. Trade Federation pula. Apa dia ni? Sonequa, karakter Sonequa ni kena naik kapal baru dengan Chris Isaac. Betul. Dan diorang kena overcome masalah antara Klingon dan manusia. Budget dia untuk kali ni dikatakan paling mahal sekali dalam semua siri TV. Termasuk Star Trek Next Generation. Ni siri TV tak bukan film eh. Oh, semua Star Trek yang pernah ada, budget ni lagi mahal. Daripada nak pun. Kalau tengok trailer tadi, semua high-end punya budget. Dia punya special effects, dia punya star, dia punya set, prop, semua paling mahal. Dia tak ada macam iconic character sendiri. The thing about Star Trek, dia kebanyakan Star Trek. Bukan semua lah. I mean, almost 90-95% semua nak lari daripada cliche every series TV series. From Generations to Enterprise to Discovery sekarang ni, semua nak lari daripada. Tapi dia masih dapat vibe-vibe the world of Star Trek. Kita masih dapat lagi Vulcan, masih nampak lagi Romulan, masih nampak lagi Klingon. Tapi sekali dia nak mulakan dengan what if orang perempuan lead the ship atau lead the pack atau lead the adventure. Well, we had Captain Janeway masa Star Trek yang dulu tu. Tapi yang ini aku rasa lain sikit sebab nampak agresif. And because this is Star Trek, aku memang nak follow cerita ni. Satu, kau pasal satu benda? Ha. Tak nampak phases. Ya, tak sebab dia boleh cakap set phases to stun. Tak, belum fight lagi. Dia masih lagi banyak menego, bercakap. Jadi Star Trek Discovery akan keluar di CBS All Access dan juga di Netflix. Dan bakal bersiaran pada 24 September, iaitu dalam masa terdekat ini. So, ini adalah top 3. Pilihan kami untuk 2017. Tengok trailer time television. Check it out. Jap. Ada lagi 2 TV show yang wajib tonton tetapi kita telah terlepas pandang. Saya Ben, editor Buzzpop dan ini adalah 2 TV show lagi melengkapi senarai ini sebagai top 5. Nombor 4 adalah Runaways, sebuah TV series daripada Hulu yang berdasarkan The Marvel Cinematic Universe. Ia menceritakan kisah 6 remaja dari latar belakang yang berlainan bersekongkong mengatasi keluarga mereka yang sebenarnya sebuah kolektif penjenayah yang dikenali sebagai The Pride. Dan nombor 5 adalah Gifted, TV series yang terbaru yang akan keluar pada 2 Oktober ini. Ia adalah terbitan Fox dan akan berdasarkan X-Men Universe mereka dan menceritakan kisah sebuah keluarga dan perjuangan mereka melindungi anak-anak mutant mereka. Jangan lupa share, like dan subscribe Buzz Pop. Saya Faizal Mokhtar dan saya Ning Nazri Iskandar. See you. Bye.